aksi tidak disengajakan oleh atlet badminton Malaysia Nur Izzuddin menjadi perhatian peminat dan warga netizen susulan video perlawanannya menentang pemain Jerman tular di media sosial. Dalam perkongsian yang dimuat naik semula oleh pengguna TikTok menyaksikan persaingan sengit antara dua buah negara itu. Namun perhatian penonton teralih sebentar apabila atlet itu melatah sewaktu ingin membalas semula pukulan daripada pihak lawan. Hal itu membuatkan ramai terhibur, tetapi sebahagiannya ada yang tidak percaya kerana nada suaranya yang kedengaran berbeza dengan suara asal. Walau bagaimanapun, pemilik video tampil memaklumkan bahawa suara melata itu benar-benar dari Izzuddin sendiri. Malah dia juga telah pun membuat pengakuan di Instagram selepas insiden itu.